تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا هذا ورزقناه من غير حول منا ولا قوة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita lanjutkan. Kita akan bahas pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Ada di buku? Di modul ada? Ada ya. Baik, silakan dibaca. Dibaca, Mas. Kedua, dilihat dari waktu penyerahan. Satu, sama-sama tunai. Jual beli dibagi empat. Jual beli dibagi empat, dilihat dari waktu penyerahan. Yang pertama, sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda, disebut jual beli salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli kredit atau taksir. Uang tertunda, yang keempat, uang tertunda, barang tertunda, jual beli utang dengan utang, baik kali, bil kali. Enggak, kol-kolah, kali ya, bil kali. Oh, enggak ya. Kalau taksir kol-kolah ya. Baik. Dari sekian transaksi ini, mana yang boleh, mana yang dilarang? 1, 2, 3 ulama sepakat boleh. 4 yang terakhir ulama sepakat dilarang. 1, 2, 3 ulama sepakat boleh. 4 yang terakhir ulama sepakat dilarang. Baik. Kita tidak membahas 1, 2, 3. Atau nanti saya akan sedikit detailkan untuk transaksi salam, meskipun nanti akan ada pembahasan khusus ya dari ustadz yang lain. Saya akan detailkan tentang makna kalik bil kalik, tentang hukum jual beli kalik bil kalik. Kalik bil kalik atau sebutan lainnya adalah dain bid dain, utang dengan utang, adalah transaksi yang terjadi dalam kondisi ini ya. Uang tertunda, tertunda itu artinya tidak ada. Tidak ada ketika akad. Barang tertunda artinya juga tidak ada ketika akad. Sehingga jadilah jual beli sama-sama terutang. Pembeli tidak menyerahkan apapun, penjual juga tidak menyerahkan apapun. Jual beli ini sepakat dilarang. Meskipun dalam prakteknya banyak yang melakukannya. Padahal aneh. Sing bakul randi barang, sing tuku randi duit. Yang penjual tidak punya barang, yang beli tidak punya uang. Tapi terjadi transaksi. Dan itu transaksi kalik bil kalik. Kita akan lihat ya. Transaksi kalik bil kalik hanya berlaku untuk trader. Hanya berlaku untuk trader. Yang saya maksud trader adalah orang yang kulak barang, kulak lalu jual. Itu trader. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang, namun dia melakukan akad dengan pembeli, dan pembeli belum membayar secara tunai. Ini yang disebut dengan jual beli kalik bil kalik. Hanya berlaku untuk trader. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang, namun dia sudah melakukan akad dengan pembeli, dan pembeli belum membayar secara tunai. Baik,
Anda bisa kasih rincian, berarti disebut kalik bil kalik ketika memenuhi 4 kriteria. 1. Penjual adalah trader. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, pembeli belum membayar secara tunai. Yang keempat, sudah melakukan akad antara penjual dengan pembeli. Ketika 4 ini terjadi, maka masuk kategori jual beli kalik bil kalik. Mafhum insyaallah? Paham ya? Baik, tolong kerjakan ini. Paham kan? Paham. Baik, tolong kerjakan ini. Nada. Nah ini ya dikerjakan. Coba dibaca Pak. Dibaca. Si A membeli HP X di counter secara kredit. Namun counter tidak mau menyerahkan HP-nya hingga cicilan si A lunas. Bolehkah ini dilakukan? Kasus dipahami? Ngantuk Pak, kita break dulu Pak. Makan siang. Kasus dipahami? Paham. Dipahami ya? Baik. Saya datang ke counter. Pak, saya butuh HP ini, berapa harganya? 5 juta. Kalau tak kredit boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tapi bisa kayak gini. Kamu bayar nyicil. Nanti kalau sudah lunas, HP saya serahkan. Siap, enggak apa-apa. Akhirnya saya cicil 1 juta per Jumat. Sehingga kurang lebih 1,5 bulan sudah lunas, HP saya bawa. Berarti uang tidak tunai, barang juga tertunda. Bolehkah transaksi ini? Boleh enggak transaksi ini? Boleh atau tidak? Kalik bil kalik. Boleh enggak ini? Kok ragu ya? Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. Boleh. 1, 2. Yang mengatakan tidak boleh? Jumhur menjawab tidak boleh ya. Baik. Pendiriannya apa, Pak? Titip uang dulu, Pak. Namanya ini di tempat orang lain. Titip uang dulu. Berarti akadnya waktu kapan? Waktu terakhir. Baik. Hukumnya boleh ya? Tadi jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? HP terutang, pembayaran terutang. Sehingga masuk kategori kalik bil kalik. Baik, coba kita lihat. Persyaratan kalik bil kalik itu salah satunya adalah penjual belum memiliki barang. Apakah di sini penjual sudah punya barang? Sudah. Berarti masuk kalik bil kalik enggak? Ini tidak masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Terus masuk jual beli apa? Ini jual beli kredit di mana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai. Di mana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai. Saya beli benda ini, deal, akad, berarti sudah pindah hak milik. Benda ini dijadikan sebagai barang gadai sampai saya melunasinya. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Tadi Bapak jawab apa? Dilarang. Enggak boleh ya. Ada yang menjawab boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu pendapat sebagian ulama Hambali dan pendapat sebagian ulama Syafi'i. Yang mengatakan boleh itu pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Gimana Mas? Kayak dengar-dengar. Mumpet ya, Ustaz. Mumpet. Yang pertama itu penyerahannya saja. Syaratnya barang penyerahannya. Dasar penyerahannya.
Yang mana, yang mana? Yang sesuai definisi yang pembagian secara penyerahan itu ada 4. Yang terakhir kan. Coba. Dilihat dari waktu penyerahannya. Ya. Uang tertunda, barang tertunda. Ya. Bukan memiliki barang atau belum gitu loh. Oh gitu. Masya Allah. Yang benar yang mana? Baik. Terima kasih. Ini enaknya dikasih tulisan apa ini? Pembagian jual beli dilihat dari serah terimanya. Atau gimana? Nah ya, kalimatnya yang tepat apa? Penyerahan itu kan ketersediaan barang dan uang. Berarti ini saya ganti aja ya. Pembagian jual beli dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Gini. Kalau gini sosok. Berarti debit ini yang dibawa bukan barang tertunda tapi barang belum ada. Barang belum ada. Nah, kalimat tertunda itu sama dengan tidak ada waktu akad. Sehingga kenapa di sini kalimatnya adalah dilihat dari waktu penyerahan? Karena asumsinya ketika barang itu ada, maka dihadir ketika akad. Dalam arti penjual punya barang dan tidak, itu dihadirkan ketika akad. Meskipun boleh saja antara akad sama serah terima dipisahkan. Baik, boleh saja misalnya kita ganti ini ya. Dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Sama-sama tunai, berarti ketika akad dua-duanya sama-sama ada. Uang tunai, ketika akad uangnya ada, barangnya tertunda. Barangnya tertunda kan berarti tidak ada ketika akad. Begini. Nah, tidak ada ketika akad itu artinya barang belum dimiliki oleh penjual. Asumsinya demikian. Uang tertunda berarti uang ketika akad tidak dihadirkan. Artinya pembeli belum membayar senilai apa yang diinginkan oleh penjual. Barangnya tunai berarti barang dihadirkan ketika akad. Dan seterusnya. Begitu? Masih nyambung? Nyambung gak ini? Atau masih bingung? Masih ada bingung. Kalau barang tertunda itu definisinya adalah belum ada. Kan sementara belum memiliki kan tidak boleh menjual juga. Betul. Ya, makanya kalik bil kalik itu terjadi ini. Saya kasih definisi tambahan ya. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang. Namun dia sudah melakukan akad dengan pembeli. Ada enggak kayak gini? Di lapangan? Ada. Banyak. Tidak cuma ada, banyak sekali. Belum punya barang tapi sudah menjual. Dan pembeli belum membayar secara tunai. Sehingga pembeli kalau bayar secara tunai akadnya jadi salam. Tapi ketika dia tidak membayar secara tunai, akadnya jadi kalik bil kalik. Begitu? Baik. Anda lihat definisi kalik bil kalik di sini, bukan lihat di sini ya. Selanjutnya. Kalau kayak distributor itu mungkin barangnya belum nyampe di tempat dia. Jadi dia udah apa? Berakad dengan orang yang sama juga dia mungkin bayarnya kredit. Iya. Jika distributor adalah reseller, dia penjual kedua, maka dia belum boleh menjual barang itu ketika barang itu belum sampai di tempatnya, sehingga tunggu dulu. Masalahnya di tempat kita, orang itu begitu rakus dengan peluang, belum saatnya dapat untung, dia cepat-cepat dapat untung. Belum saatnya menjual, sudah cepat-cepat menjual. Baik, kita coba selanjutnya. Kalau konternya belum punya HP masuk. Konter belum punya HP, lalu Anda PO suruh bayar 10% dulu. Nanti sisanya yang 90 setelah barang ada, Anda boleh itu kalik bil kalik. Baik. Kita lengkapi dulu ya. Jadi kalik bil kalik atau dain bidain ada 4 kriteria. Pertama apa tadi?
Yang kedua, penjual belum menerima. Yang ketiga, yang keempat, sudah melakukan akad antara penjual dengan pembeli. Ketika empat kriteria ini terpenuhi, maka dia masuk kategori kali bil kali. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud penjual trader? Hanya berlaku untuk trader. Karena penjual, makna kalimat ini ya, penjual ada dua. Ada trader, ada penjual yang statusnya trader, ada produsen. Bedanya apa antara produsen dan trader? Kalau trader, dia tidak punya unit produksi. Yang dia lakukan hanyalah kulak, lalu jual. Kemudian dia ambil margin sesuai yang diinginkan. Kalau produsen, dia memiliki unit produksi. Maka yang dilakukan bukan kulaan, tapi dia kulak bahan. Kemudian dia produksi, baru setelah itu dijual. Dan dua manusia ini punya perilaku yang berbeda dalam syariat. Karena itulah zakat yang berlaku untuk trader dengan zakat yang berlaku untuk produsen itu berbeda. Zakat trader itu apa, Pak? Stok. Itu yang dizakati. Objek zakat adalah stok. Sedangkan zakat produsen itu bukan bahan baku, bukan stok bahan baku. Karena dia enggak jualan bahan baku. Saya produsen sandal, saya kulak lem, kulak karet, kulak. Itu kalau saya total, misalnya sampai ratusan juta. Tapi belum saya produksi. Apakah ini saya zakati? Tidak. Karena kamu tidak jualan lem, kamu tidak jualan karet, kamu tidak jualan bahan-bahan ini. Yang kamu jual adalah sandal. Yang dizakati apa? Stok sandal. Yang siap jual. Developer, kalau dia kulaan pasir, semen, besi, kerikil, bergunung-gunung di lokasi atau di lahan proyek, dizakati enggak itu? Tidak. Anda tidak jualan kerikil, Anda tidak jualan pasir, tapi Anda jualan bangunan. Sehingga yang dizakati rumahnya, bukan bahan bakunya. Paham insyaallah? Baik. Ya, ada misalnya produsen wingkok, kulaan apa? Kelapa, kulaan tepung, kulaan gula dan aneka yang bisa dipakai untuk produksi wingkok. Ini dizakati enggak? Tidak. Yang dizakati yang wingkok sudah siap jual. Sehingga dia dizakati pada waktu mau pembayaran zakat. Itulah yang dilakukan zakat untuk produsen. Jadi berbeda aturan antara produsen dengan trader. Baik. Aturan perbedaan ini pernah dinyatakan dalam Koror Majma' Fiqih Islami. Ini tentang definisi kalik bil kalik ya. Kalik bil kalik dalam Muwatta' Imam Malik, ayyabi ar-rajulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Seseorang mentransaksikan utang miliknya yang dimiliki oleh orang lain dengan utang yang ada di orang lain. Maksudnya gimana? Barangnya masih terutang karena belum saya miliki, ditransaksikan dengan uang yang uangnya dia tidak bayarkan secara tunai. Karena itulah salam harus tunai agar membedakan dengan kalik bil kalik. Al-Kasani mengatakan, "Idza kana ra'sul mali dainan 'alal musallam ilaihi au ala ghairihi fa aslamahu annahu la yajuzu
li'annal qabdu syartun wa lam yujad haqiqatan. Apabila uang dalam transaksi salam itu terutang, artinya tidak dibayarkan secara tunai, baik kepada musallam ilai, terutang kepada orang yang beli salam, atau kepada yang lainnya, lalu mereka melakukan akad salam, hukumnya tidak boleh. Saya penjual, bapak pembeli. Saya mau pesan A dengan akad salam, tapi uangnya tertunda, uangnya nanti ya. Berarti bapak kan punya kewajiban bayar, terutang uangnya. Maka status bapak namanya musallam ilai. Lalu melakukan akad salam, hukumnya tidak boleh. Li'annal qabda, karena dalam akad salam harus ada qabd, dan ini tidak terjadi. Harus ada serah terima uang, dan ini tidak terjadi. Sehingga perlu dibedakan antara utang dengan utang, yang itu dilarang. Baik. Nah, dalam istisna boleh tidak tunai. Keputusan majma' fikih Islami. Ya juzu fi aqdil istisna ta'jilu tsamani kullihi aw taqsituhu ila aqsatin ma'lumah li ajalin muhaddada. Boleh dalam akad istisna menunda pembayaran semuanya atau dicicil dengan waktu tertentu, dengan nilai tertentu sampai batas waktu tertentu. Mohon insyaallah. Bisa membedakan antara salam dengan istisna? Dong atau belum? Bingung. Gimana ini? Baik, saya ulangi ya. Insyaallah. Ini padahal merambat pelan-pelan. Materi kita baru di pembagian-pembagian jual beli. Saya ulang ya, di sini aja. Kembali ke sini dulu. Penjual ada dua. Dipahami ini? Berarti yang pertanyaannya Pak ini tadi terjawab ya? Yang mana? Yang beli rumah tapi belum ada rumah. Jadi bagaimana? Nah itu kan jadi tugas dipikir karo dikir. Nah, tapi saya ngasih jawaban ya. Seharusnya tadi saya tanya dulu ya. Baik. Berarti boleh atau tidak? Kenapa? Developer adalah produsen. Di sini banyak produsen. Produsen wingko, produsen herbal, produsen baju. Silakan. Boleh. Titip jualnya titip ke agen properti. Belum kita bahas itu ya. Nanti dulu. Tadi kan ada yang tanya bagaimana kalau dia distributor. Saya belum detailkan. Nanti. Ada lagi yang mau tanya? Selain fokus di pembahasan ini. Cukup, saya ulang sekarang. Penjual ada dua, paham ini? Paham, baik. Skema ini, pembagian ini hanya berlaku untuk siapa? Trader. Karena kita membahas fikih jual beli. Sehingga istisna itu sebenarnya enggak dibahas di sini. Istisna tidak dibahas di sini. Makanya di buku kuning enggak ada istisna. Loh, enggak ada istisna, katanya itu fikih jual beli. Istisna itu akad berbeda, tidak masuk akad jual beli. Tadi sudah kita kasih pengantar ya. Dalam fikih muamalah ada fikih muamalah yang komersil namanya apa? Muawadhat. Yang sosial namanya tabaruat, dieling-eling, nanti tidak masuk ujian ya. Baik, dari yang komersil ada banyak macam, ada ijarah, ada istisna, ada musyaroka, mudoroba dan seterusnya itu turunannya dari musyaroka. Ada apa lagi? Murabaha itu jual beli, dan ada fikih jual beli, salah satunya murabaha. Nah yang kita bahas di fikih jual belinya, makanya istisna nggak masuk di sini. Cuma agar enggak bingung membedakan antara penjual jenis 1 dan penjual jenis 2, maka kita perlu tegaskan di catatan kaki. Sudah? Baik, berarti salam itu berlaku untuk istisna enggak?
Tidak. Loh kenapa? Enggak perlu salam. Langsung istisna saja. Sehingga boleh uang tunai sekarang, boleh juga dicicil. Makanya istisna itu paling gampang. Transaksi istisna itu sangat gampang. Terlepas ada khilaf di antara para ulama, saya mengambil pendapat yang mengatakan diperbolehkan, dan ini pendapat Hanafiyah. Istisna itu transaksi yang gampang. Kenapa Pak? Kok itu menjadi diberi kelonggaran? Karena produsen itu sumber produk. Dan Islam memotivasi atau syariat kita memberikan motivasi agar uang itu hanya jadi komoditas, berarti kebalikannya apa? Galakkan produksi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, produsen itu sumber produk. Beda dengan trader. Trader kan cuma memindahkan saja. Dari tempat kulaan, pindah ke pasar dia, ke warung dia, itu trader. Dia bukan sumber produk. Trader gak bakalan bisa apapun kalau produksinya mutu. Sehingga gak ada yang mau jualan wingko. Atau tidak ada yang mau jualan herbal. Atau gak ada yang mau jahit baju. Nanti tidak akan ada trader. Tapi kalau enggak ada trader, produsen bisa merangkap jadi trader. Mohon insya Allah. Baik. Karena itulah di sini produsen punya hukum khusus di mana dia boleh melakukan akad dengan cara baik tunai maupun tertunda. Anda datang ke penjahit, kalau buat baju kayak gini harganya berapa? 300 ribu. Nah, caranya gimana? Ya nanti Bapak bayar 100 ribu, sisanya 200 ribu dibayar setelah jadi. Deal langsung kita bayar 100 ribu. Meskipun penjahitnya sedang batuk, pilek, pakai masker, sedang sakit, mesinnya rusak, belum beli bahan. Berarti antara titik akad dengan proses produksi masih lama ya, nunggu dia sehat dulu, memperbaiki mesin, baru belanja bahan, barulah dia bisa produksi. Tapi akad seperti ini boleh. Loh, belum punya barang kok boleh Pak? Itulah keistimewaan produsen. Paham? Dong atau belum? Baik, silakan. Saya sebenarnya gak paham ya Ustaz bahasanya ini loh. Tapi kalau saya coba menyimpulkan. Iya. Yeah. Istisna ini artinya pesan kepada produsen, sedangkan salam itu pesan kepada penjual, seperti itu. Istisna itu pesan ke produsen, betul. Salam itu pesan ke trader, bukan penjual ya, trader. Pesan ke trader, ketika trader belum punya barang dan pembayaran sudah dilakukan secara tunai. Wajib. Salam wajib tunai. Maka tadi kita sebutkan di sini ya. Keterangan Al-Kasani, kalau salamnya tidak tunai, maka jadinya utang dengan utang. Makanya salam wajib tunai. Seperti keterangan Ibnu Abbas. Kami menganggap jual beli salam dibolehkan, uang untuk beli sesuatu dan uangnya tunai, al-wariqu naqdan. Kalau uangnya tidak tunai, bukan salam. Terus? Pusing lagi. Oh gitu. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita ini hanya berlaku untuk apa? Trader. Anda jangan mikir produsen. Produsen nggak masuk di sini. Meskipun boleh ikut cash, tapi nggak masuk di sini ya. Karena ada istilah salam, ada istilah jual beli kredit, ada istilah kalik bil kalik, itu hanya berlaku untuk trader. Pembahasan produsen akadnya tersendiri. Sudah? Baik, sekarang kita akan detailkan untuk salam. Jual beli salam. Hanya berlaku, ini berarti saya tegaskan ulang ya, untuk trader.
Hanya berlaku untuk trader, penjual belum memiliki barang, namun sudah melakukan akad dengan pembeli dan pembayaran secara tunai. Batas waktu penyerahan menurut jumhur ulama harus lama, harus panjang. Panjang itu berapa? Kita pakai acuan minimal 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan, maka jumhur melarang bentuk salam seperti ini. Karena itu, salam dibagi dua. Yang pertama adalah salam mu'ajjal. Salam mu'ajjal. Salam mu'ajjal itu salam yang waktunya lama, yang waktunya panjang. Anda melakukan akad salam sekarang, tapi penyerahannya bulan depan. Ini ulama sepakat boleh. Dan praktek ini yang dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek ini yang dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ini ya. Ada hadis yang mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yuslifuna fit tamri as-sanata was-sanatain was-salasa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, mereka melakukan salam untuk kurma selama 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Sehingga salam di masa silam itu sampai 3 tahun. Duit sekarang 3 tahun lagi barang sampai. Duit sekarang 2 tahun lagi baru barang sampai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang melakukan salam untuk kurma, maka hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai batas waktu yang jelas. Sudah? Baik. Yang kedua adalah salam mu'ajjal. Salam mu'ajjal. Mu'ajjal sama mu'ajjal. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain. Sama atau beda? Susah bedainya. Kalau begini, ajal ya. Kalau begini, artinya apa? Kalau ini tertunda, kalau ajal, segera. Nah. Al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu dari setan. Pernah dengar ungkapan ini? Ya. Baru tadi ya. Al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu dari setan. Dulu pernah sholat istikharah belum? Hah? Belum? Pernah sholat istikharah? Pernah, coba gimana kalimatnya? Ajilan ajilihi wa ajilihi. Ada lafad kayak gitu? Oh, enggak ada lafad kayak gitu.
Berarti beda doanya. Allahumma. Allahumma. Sudah salat istikharah belum? Hah? Oh, baca doanya gimana? Doa salat istikharah gimana? Doa salat istikharah kan ada lafaz itu ya. Ajilan wa ajilan. Baik di waktu cepat maupun di waktu lambat. Cepat atau lambat. Kalau cepat itu ain, pakai ain. Kalau lambat pakai hamzah. Baik. Salam muajjal pakai ain ya. Kebalikannya di sini. Berarti salam yang waktunya pendek. Pendek itu berapa? Kurang dari 1 bulan. Ini jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Sudah? Contohnya, Pak Bayu, saya pesan mangga 1 kintal, harga berapa? 10 juta. Lalu saya bayar 10 juta. Kapan diserahkan? Minggu depan. Itu tidak boleh. Ketika beliau menyerahkannya minggu depan, ini masuk kategori jual beli yang belum dimiliki. Terus gimana? Harus panjang. Minimal berapa? 1 bulan minimal. Sehingga saya beli berapa? 10 juta. Saya bayar 10 juta. Baik. Tolong 1,5 bulan lagi mangganya diserahkan ke rumah. Sebanyak 1 kintal. Nah itu boleh. Paham Syam? Kok aneh ya? Jadi batas waktu ini saja itu bisa mempengaruhi hukum. Kok aneh? Saya waktu nulis tentang ini ya, gedek-gedek ini. Kenapa ini saja yang satu bilang boleh, yang satu bilang terlarang. Bahkan yang tidak boleh jumhur. Sehingga kalau misalnya Anda beli di tempatnya Pak Taufik. Taufik, saya beli HP merek Panasonic. Beli belum punya. Ya insya Allah saya usahakan. Kita pakai akad salam ya. Siap. Berapa harga? 5 juta. Langsung saya bayar 5 juta. Pekan depan HP datang. Boleh gak ini? Tidak boleh. Pak Taufik harus menunda penyerahan HP itu bulan depan ke atas. Baru boleh. Paham insya Allah? Belum lagi dengan itu yang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Lah iya. Salam itu pengecualian. Tapi syaratnya apa tadi? Uangnya harus tunai. Salam itu pengecualian dan uangnya wajib tunai. Kalau tidak tunai, ya kalau gitu gini aja Pak Taufik. Saya bayarnya 1 juta dulu, nanti yang 4 juta saya lunasi setelah HP datang. Nah, itu enggak boleh. Jadinya apa ini? Kalik, kalik. Nah. Oh. Buat satu pohon. Itu harus kilonya ya, berarti bukan pohonnya ya. Misalnya kita masih di pohon, nanti 1 bulan lagi, setelah 1 bulan lagi matang. Iya. Yeah. Ada yang mau beli gitu. Nah, berarti belinya harus transaksi kilo ya, bukan pohonnya. Karena kan hasilnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kalau pakai salam wajib satuan. Kalau bukan salam langsung diambil, boleh borongan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salam itu fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Timbangannya jelas, takarannya jelas. Kalau timbangan dan takarannya tidak ada, borongan tidak boleh dalam salam. Nah, kita tunggu dulu. Kayaknya perlu loading dulu ya. Jam berapa, Mas? 1:45. Masya Allah, belum jam 2 toh. Kita lanjutkan. Saya ulang ya. Salam
harus jelas kriteria berdasarkan hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan transaksi salam, maka timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas. Berarti tidak boleh pakai sistem borongan. Terus kalau borongan gimana? Kalau borongan wajib ditebas ketika itu. Misalnya gimana Pak? Misalnya, Pak, kebun Bapak kan banyak mangga. Tadi sudah saya lihat dari 5 pohon itu, ya kurang lebih kalau dipanen keluar 1 kintal. Keluar 1 kintal. Boleh enggak saya tebas semuanya? Boleh. Berapa harga? Sekian. Langsung saya bayar. Dan langsung saya ambil. Ini tidak perlu salam. Karena barangnya sudah ada. Di depan mata. Dan pakai nebas? Boleh. Nah itu masuk dalam kategori, bolehkah menjual objek tapi ukurannya tidak jelas. Itu nanti akan dibahas dalam pembahasan tentang goror. Itu dibahas dalam pembahasan goror. Kalau salam enggak, duit dulu, mangganya nanti. Berapa lama? Minimal 1 bulan. Oh, ini sudah siap panen kayak gini, nunggu 1 bulan ya rontok kabeh. Maka jangan melakukan salam. Baik. Makanya orang yang melakukan salam, dia bebas nyari barang di tempat manapun. Yang penting kriterianya jelas. Misalnya Bapak membeli mangga dari saya dengan akad salam senilai 10 juta untuk dapat 1 kintal. Bapak bayarkan 10 juta, uang saya bawa, lalu saya nyari mangga 1 kintal. Mangga 1 kintal dari kebunnya siapa? Bebas. Kebun si A saya ambil sekian kilo. Kebun si B saya ambil sekian kilo, terkumpul total 1 kintal. Dengan kriteria tertentu, spek tertentu. Misalnya mangga yang bobotnya di atas 6 on. Nah itu tidak harus satu buah, tidak harus satu pohon. Dari pohon sebelah-sebelah terserah. Yang kecil-kecil enggak saya beli. Paham ya? Kalau borong, apapun yang ada di situ, ya itu milikmu. Sehingga saya enggak mau yang kecil. Nah, kan sudah diborong, ya besar kecil dianggap sama. Maka yang ini tidak boleh akad salam. Dong? Atau belum? Gimana? Pak Taufik dari tadi, Masya Allah. Bagian mana yang rumit? Saya tunggu. Silahkan. Akad salam dengan menjual barang yang belum dimiliki, perbedaannya di waktu. Ya. Betul, harus panjang. Ya, kenapa kalau semakin panjang malah boleh? Alasan jumhur melihat hadisnya. Sehingga salam itu masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki, tapi diizinkan, sehingga masuk kategori rukhsah. Karena rukhsah, keringanan, maka harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam dalil. Nah, dalam dalil di situ 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti kalau misalnya mau mengambil rukhsah ini harus panjang waktunya. Mungkin tidak Ustaz, yang membedakan itu adalah berdasar penawaran. Misal ya, untuk salam itu kan berarti pesan. Pesan, terus terang orang itu pesan ke seseorang karena yakin dia bisa mencarikan. Yeah. Ketika yang dilarang tadi, apakah orang yang penjual itu bukan dipesan tapi menawarkan, yang belum punya tapi ditawarkan itu, apakah seperti itu? Artinya, kalau menawarkan tidak ada akad, salam itu sudah akad. Kalau salam itu sudah akad ya. Maksudnya tentang larangan yang menjual barang yang belum dimiliki itu. Khusus salam boleh, asal waktunya panjang. Makanya tadi dikasih pengecualian dengan syarat waktunya panjang. Kalau saya beli dari tempat Bapak ya. Pak, saya mau beli buku. Dan buku itu belum Bapak miliki. Saya bayar tunai. Baik, nanti sore buku tak antar ke rumah.
Ini menjual barang yang belum dimiliki, hukumnya dilarang. Tapi bulan depan insya Allah buku saya antar ke rumah, nah itu boleh. Semakin panjang waktunya boleh. Nah, usut punya usut, saya cari-cari apa alasannya sehingga panjang boleh, pendek tidak boleh. Kesimpulannya adalah kalau Anda dikasih waktu lebih lama, berarti peluang dapat barangnya lebih, nah, itu mengurangi goror. Tapi kalau Anda cuma dikasih waktu 3 hari besok barang harus ada. Deal sekarang, saya bayar tunai, 3 hari barang harus ada. Anda cuma dikasih waktu yang lebih pendek dan belum tentu barang ada. Maka gorornya besar. Ternyata setelah dicari enggak ketemu. Nah, kemudian bapak datang ke rumah, gimana kalau akadnya kita batalkan? Itu yang dihindari. Jangan sampai akad sudah dilakukan kemudian dibatalkan karena kondisi barang belum ditemukan. Makanya dikasih waktu yang panjang, hukumnya boleh. Kalau kayak gini, Bang. Ya, Bang. Meskipun panjang, nanti barang tetap sudah dimiliki kan? Barang sudah dimiliki. Ya, kan? Sudah beli dulu, benar-benar dimiliki, baru diserahkan. Ya. Salam tinggal nyerahkan, tidak perlu akad lagi. Gimana, Pak? Sebenarnya loadingnya kok berat banget. Silakan. Nebas boleh, Pak? Nebas tanaman boleh. Wah, ini jadi melebar kita. Jazaban. Baik, saya lupa teks dalilnya ya. Nebas boleh asal dia sudah layak untuk dipanen. Tapi kalau masih terlalu hijau ya, masuk kategori jual beli hijau, tidak boleh. Udah? Kita lanjutkan ya. Berikutnya, salam. Hewan maksudnya? Sudah mau lahir. Masih di kandungan, dijual, tidak boleh. Karena kan dia nyawa. Dan nyawa tidak bisa dipastikan sampai dia ada di depan. Bisa nggak memastikan sapi yang lahir ini hidup? Kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka jangan ditransaksikan sebelum dia dilahirkan. Baik, saya lanjutkan. Salam tidak boleh barang mu'ayyan. Mu'ayyan itu artinya tertentu. Mu'ayyan artinya tertentu. Yang dimaksud tertentu. Jadi objek akad ada dua. Ada yang mu'ayyan tertentu ya. Ada yang ghairu mu'ayyan, ada yang tidak tertentu, yang disebut dengan mausuf fi dhimma atau mausuf ya. Kalau mu'ayyan tertentu itu berarti kelimpahannya di pasar tidak ada,
dia cuma satu. Misalnya apa? HP bekas saya itu cuma satu. HP bekas saya kan cuma satu. Kalau Pak Bayu menjual HP saya sebelum izin saya, dengan akad salam hukumnya dilarang. Dengan akad apa misalnya sebelum minta izin kepada saya hukumnya dilarang. Karena ini jadinya muayyan. Sehingga belum tentu Pak Bayu berhasil mendapatkan HP ini. Karena HP ini milik saya. Baik, contoh salam muayyan kayak gini. Contoh salam muayyan. Saya mau membeli mangga satu kintal. Saya boleh menyebutkan jenis mangga, misalnya mangga mana lagi? Untuk ukuran sekilo isi 3 maksimal. Berarti orang sudah bisa membayangkan kira-kira gedenya seberapa. Sudah? Kemudian kita melakukan akad. Saya tidak boleh ngasih batasan. Hanya boleh dari mangganya kebun Pak Adi. Kalau bukan kebun Pak Adi, saya tidak mau. Nah, ketika saya menentukan kebun Pak Adi, jadinya muayyan. Tertentu. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jika kebun Pak Adi gagal panen, penjual salam tidak akan bisa mencari di tempat yang lain. Karena tadi sudah disepakati hanya dari kebunnya Pak Adi. Paham insyaallah? Nah, model kayak gini yang disebut dengan salam muayyan. Yang boleh gimana? Hanya dibatasi oleh kriteria mausuf dan tidak tertentu. Mangga mana lagi ukuran sekian? Titik, sudah. Nanti dia akan nyari. Enggak ada di kebun A, cari kebun B. Enggak ada B, C, dan seterusnya. Sampai terkumpul satu kintal. Sesuai yang disepakati. Kalau borong tidak. Borong itu apa yang ada di depan, bayar, itu ambil semuanya. Selama deviasinya tidak terlalu menyimpang jauh, hukumnya diperbolehkan. Baik, semangat pagi. Waduh, sebentar nih, MC-nya lagi keluar. Oh, break-nya sudah ada ya. Baik, ayo semangat ya, break-nya sudah ada, semangat. Bismillah. Bismillah. Semangat pagi. Waduh, kok loyo. Bagian mana yang belum paham? Bagian mana yang belum paham? Sudah, alhamdulillah. Ini maksudnya enggak paham atau enggak dong? Ya, kita cari yang sesuai prakteknya kita sehari-hari. Baik. Baik. Jadi saya detailkan salam seperti ini. Ya, tujuannya hanya apa? Membedakan ini salam, ini kalik bil kalik, ini istisna, ini jual beli biasa. Kalau bisa membedakan itu, insyaallah ujiannya lancar. Sudah? Baik. Sekarang apa perbedaan yang paling mendasar antara salam dengan istisna? Silakan. Salam tadi pesan kepada broker. Trader. Jangan istisna kepada produsen. Baik, yang lain. Salam tunai. Yang ketiga, yang lain. Apa perbedaan antara salam dan istisna? Tiga. Jangka waktu. Salam jangka waktu. Lebih baik lama. Bukan lebih baik, harus. Lama. Istisna bebas. Bebas. Yang keempat. Apakah semua objek bisa diistisnakan? Tidak, hanya yang bisa diproduksi. Bisa diproduksi. Sehingga bisa enggak istisna untuk telur? Telur. Bisa. Yang produksi telur sinten? Peternakan. Telur enggak bisa diproduksi. Karena dia di luar kendali manusia. Maka untuk hasil alam tidak masuk dalam akad istisna.
Yang masuk dalam akad istisna itu adalah objek yang bisa diproduksi manusia. Sehingga tidak ada istisna untuk mangga, itu tidak ada. Bisa enggak istisna mangga? Tidak ada ya. Istisna daging tidak ada. Istisna pepohonan, buah-buahan, termasuk tanah itu tidak bisa pakai akad istisna. Kalau bangunan bisa, kalau tanah tidak bisa. Paham? Insya Allah ya? Baik. Kenapa? Karena objek seperti ini tidak bisa diproduksi. Ayo kita melakukan akad istisna dengan tanah ini. Ya tidak bisa, tidak perlu diproduksi, sudah ada tanah. Tapi kalau air mineral, bisa enggak pakai istisna? Kenapa? Diproduksi. Disaring airnya, dikemas, dan seterusnya. Paham insyaAllah? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Gak jadi betul. Tadi katanya mau break. Oh, mau break. Anda sudah semangat, kita lanjutkan. Tolong dibaca. Dilihat dari cara menentukan harga, jual beli dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Baik musawamah, penjual tidak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung tetapkan harga jual. Contohnya, ya. Contohnya, ini yang paling sering kita lakukan ya. Nah, jual beli ini namanya musawamah. Jadi dengan ke supermarket, ada ini berapa? 5.000, langsung dibayar 5.000. Dan tanpa tanya harga kulak, itu namanya musawamah. Yang kedua, baik al-amanah, penjual menyebutkan harga modal, ada tiga. Orang bahkan penjual menetapkan keuntungan, wadiah dijual lebih murah daripada harga modal, tauliyah dijual seharga yang sama dengan harga modal. Baik, wadiah pakai dot, bukan pakai dal ya. Kalau pakai dal titip, kalau pakai dot, menjual barang dengan harga yang lebih murah. Ini kemarin saya beli 3 juta. Saya bosan. Bapak kalau mau ya 2 juta saja. Nah, praktek ini namanya apa? Wadiah. Gantikan saja 3 juta. Namanya apa? Tauliyah. Ini datanya sudah banyak, saya jual ke kamu jadi 5 juta. Namanya apa? Murabah. Kita sering mempraktekannya, tapi mungkin nggak tahu namanya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena bukan syarat dalam muamalah harus tahu nama. Mafhum? Walhamdulillah. Baik. Dari dua jenis jual beli ini, yang lebih afdal adalah musawamah. Musawamah lebih afdal. Kenapa? Tujuannya dalam rangka untuk menghindari potensi sakit hati. Maksudnya gimana pak? Loh, ras itu catat. Contohnya, maksudnya ada orang tanya, berapa ini pak? 100.000. Kulaknya berapa pak? 5.000. Wah, lor hati itu ya. Makanya sebaiknya tidak perlu cerita. Sudah? Baik, kita lanjutkan ke rukun jual beli. Rukun jual beli al-aqidan, dua pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Al-ma'qud 'alaih, alat akad, uang dan barang. Sihur akad, ucapan atau syarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad tanpa paksa. Masya Allah. Akad atau akad? Akad ya. Rukun jual beli. Rukun jual beli itu sama dengan rukun jual beli itu sama dengan unsur jual beli. Rukun itu sama dengan unsur jual beli. Ada tiga ya. Ada tiga. Diingat-ingat. Cara mengingatnya gini. Subjek,
objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Apa itu subjek? Subjek berarti pelaku akad. Siapa pelaku akad? Penjual dan pembeli. Apa itu objek? Objek akad. Apa objek akad? Barang, jasa, dan uang. Sigot. Apa itu sigot? Apa itu sigot? Sigot bahasa kita seperti chemistry. Ini kan hubungannya dua orang. Sehingga mereka untuk bisa melakukan sesuatu harus ada chemistry, harus ada akad. Maka sigot adalah pernyataan akad. Baik secara lisan maupun tulisan. Nah, wallahu a'lam. Sudah? Sebentar, ini mau difoto dulu, silakan. Baik, sigot akad ada dua. Ada sigot yang dituliskan atau dilisankan, namanya ijab kabul. Dan ada sigot yang dia bentuknya hanya perbuatan atau isyarat. Jual beli yang seperti ini namanya jual beli mu'ato. Baik mu'ato. Contohnya apa, Pak? Jual beli di swalayan. Jual beli di swalayan itu tidak ada transaksi. Tidak ada akad. Bukan tidak ada transaksi ya. Tidak ada ijab kabul. Karena baik penjual maupun pembeli, dua-duanya saling diam. Penjual diam, pembeli juga diam. Contoh yang lain adalah jual beli melalui marketplace. Ini juga tidak ada ijab kabul. Karena Anda cuma dilayani oleh mesin, klik 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 klik, check out, bayar. Sehingga tidak ada transaksi yang dilayani oleh pemilik barang atau chat dengan pemilik barang. Nah, model transaksi seperti ini namanya jual beli mu'ato. Menurut Syafi'iyah batal, menurut jumhur dibolehkan. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena dalam masalah sigot akad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan. Itu bukti bahasanya tidak harus ada sigot akad tertentu yang diucapkan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kita break dulu kayaknya sambil nahan ngantuk ya. Nanti tidak bahaya kalau nyetir ngantuk. Dan kami ingatkan kepada para peserta semuanya, tolong jaga baik-baik barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.